Ravens, Hai Joblovers, dan Mama Milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, dimana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babat tampan dalam Rajob dan si cantik Haiko Van Der Beken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, kali ini ada pembahasan terbaru yang mana datangnya dari Haijob ya. Di sini akhirnya yang kita perjuangkan selama ini membuat hasil. Sinetron Samudra Cinta akan titik. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Makanya Mimin tak pernah lupa atau tak pernah bosan mengingatkan kalian. Bagi kalian yang baru bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa kalian untuk tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate sebelum di channel ini. Oke sahabat, saya sambung lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Rejoblovers, seperti yang kita ketahui bersama, di sini ada kabar gembira yang mana di sini terlihat salah satu fans memposting sesuatu yang mana kita sebagai fans Rejob sangat bangga dan sekaligus bahagia ya sahabat. Nah, di sini banyak sekali para fans Haijob yang menginginkan ada season kedua dari sinetron Samudra Cinta, yang mana kita di sini disuguhkan atau dibuat menjadi baper ya melihat keromantisan pasangan Akapel kita agak jauh dan Haijob dan Rebecca. Tadi dibuat geleng-geleng ya melihat acting dari kedua insan tersebut, karena acting mereka sangat totalitas sekali. Nah sahabat, kali ini Mimin akan coba membahas tentang gimana sudah sejauh ini kita selalu melihat rating-rating sinetron yang ada di SCTV. Salah satunya di sini ada kategori sinetron favorit. Ini ada DJS, Saudara Dabila, Samudra Cinta, Suster Eli, Cinta Suci, dan Sianya Fadia. Nah, tapi di sini alhamdulillah ya sahabat, sungguh di luar dugaan, sinetron Samudra Cinta berada di posisi kedua dengan nominal nilai 30%. Sementara ya, tinggal saja nanti naik lagi ya sahabat.